Sebuah video yang memperlihatkan aksi dugaan kerusuhan di wilayah Kabupaten Klaten viral di media sosial. Aksi tersebut diduga melibatkan oknum dari sebuah perguruan silat bila berdasarkan isu yang beredar di media sosial. Lokasi tersebut terjadi di kawasan Masjid Al-Aqsa Klaten Utara pada Senin 5 Juni 2023. Dalam video tersebut memperlihatkan adanya penyalaan flare dan bakar-bakar di tengah jalan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah tersambung dengan rekan reporter Tribun Solo, Zarvan Muhana. Ya, terima kasih Mbak Sarah. Kita hari tepatnya malam Senin malam Selasa ya, terjadi sebuah kerusuhan ya yang di sepanjang jalur Solo tepatnya di depan Masjid Al-Aqsa dan juga di daerah sekitar Tambanan, Kecamatan Tambanan, Kabupaten Klaten. Kejadian tersebut diduga melibatkan sebuah oknum dari perguruan silat berdasarkan isu yang terjadi di media sosial. Itu cepat viral di berbagai media sosial. Baik. Dalam video ini ada terlihat flare maupun ada juga pembakaran di tengah jalan ya. Kapolres Klaten AKBP Warsono melalui Kasihumas Polres Klaten juga membenarkan adanya kejadian tersebut. Dia mengatakan adanya konvoi dari luar kota Klaten yang akan mengarah menuju ke Yogyakarta yang oleh polisi di wilayah Klaten itu dilakukan penyekatan untuk pencegahan supaya tidak langsung masuk ke kota kota Jogja. Dikarenakan hal tersebut, beberapa kelompok tersebut merasa kesal hingga melakukan pembakaran maupun pembakaran dan di tengah jalan itu sempat diamankan beberapa orang dari kelompok tersebut sebanyak 30 orang, namun sudah dilepaskan kembali dikarenakan tidak ada pidana terhadap kejadian tersebut. Sementara itu dari kelompok tersebut juga didapati adanya senjata tajam sebanyak 7 senjata tajam diamankan oleh polisi karena namun tidak diketahui pemiliknya. Demikian Sarah, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Zarvan Muhana dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!